Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ahibatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan taufik darinya dengan dimudahkan melanjutkan rutinitas kita, khususnya kajian membahas hadis Arba'in An-Nawawiyah di Kamis yang kedua, yang fa insyaallah ini merupakan jalan yang Allah tujukan kepada kita agar kita menjadi hamba-Nya yang selalu diberi kebaikan darinya. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah beliau. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, tentunya karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada malam ini yang akan kita bahas adalah hadis yang kelima, yaitu hadis yang terkait dengan kemungkaran dan kebid'ahan. Saya bacakan dulu hadisnya. Ada dua hadis yang disebutkan di sini, semakna tapi melalui jalur ataupun riwayat yang berbeda dan dengan lafaz yang berbeda pula. Pertama adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafaz yang berbeda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tayib. Ikhwani rahimani rahimakumullah, sebelum kita membahas matan hadis, sedikit saya akan menyinggung tentang periwayat a'la hadis ini, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau putri, salah satu putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lahir tahun 9 sebelum hijriah, ataupun tahun ke-9 sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya kunyah Ummu Abdillah, lakobnya As-Siddiqiyah. Lakob itu julukan ataupun gelar. Seperti bapaknya, bapaknya mendapatkan gelar As-Siddiq. Kalau putrinya mendapatkan gelar As-Siddiqiyah, begitu ya. Kemudian beliau wafat pada tahun 58 Hijriah. Jadi begitu. Baik, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini lahir setelah Islam itu hadir. Artinya beliau tidak sempat mengalami fase jahiliyah dalam kehidupannya, karena beliau terlahir dalam keadaan muslimah,
Karena bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu seorang laki-laki yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Begitu ya. Makanya Ummul Mukminin pernah mengatakan, "Lam aqil abawayya illa wa huma yadinani din." Aku belum berusia balig ketika kedua orang tuaku sudah memeluk Islam. Itu kata Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Baik. Kemudian beliau punya keutamaan dan kemuliaan. Ada banyak sekali keutamaan dan kemuliaan beliau. Saya sebutkan tiga. Di antaranya pertama adalah beliau adalah satu-satunya istri Nabi SAW yang dinikahi dalam keadaan gadis. Selain beliau, semua yang pernah dinikahi oleh Nabi SAW dan yang menjadi istri Nabi adalah sudah berstatus janda. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada satu riwayat yang dibawakan oleh sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Ia pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Maka Nabi menjawab, "Aisyah." Kemudian ditanya lagi dari kalangan laki-laki, "Ya Rasulullah." Maka Nabi SAW menjawab bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sekali lagi bahwa beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Aisyah ini wanita yang paling alim daripada wanita lainnya. Wanita yang paling alim dari wanita yang lainnya. Bahkan disebutkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha itu meriwayatkan lebih dari 2000 hadis. Luar biasa, ya. Makanya salah satu hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau ya disebabkan karena salah satunya adalah dia Ummul Mukminin ini memiliki kecerdasan dan kepintaran yang luar biasa. Baik. Itu sedikit menyinggung tentang perawi a'la yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang masuk ke matan hadis ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami, yaitu urusan agama, yang bukan dari bagian darinya, maka ia tertolak. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah dinul ittiba, agama yang mengikuti. Siapa yang diikuti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaisal ibtida, dan Islam itu bukan agama yang selalu termodifikasi. Artinya adalah bukan agama yang sepanjang zamannya bisa berubah-ubah atau bisa ditambah-tambah. Jadi ini menunjukkan, dalam hadis ini menunjukkan kemurnian Islam agar supaya bisa terjaga. Jadi syariat itu tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Kalau mau beragama Islam, maka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad kepada umatmu, jika seandainya mereka umatmu itu cinta kepada Allah, ingin menyembah kepada Allah karena mereka sadar bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah, maka cara ibadah yang benar
cara menyembah yang benar harus mengikuti jalanmu. Dengan cara itu Allah akan ridhoi ibadahnya, Allah akan jadikan ibadahnya sebagai penebus dosa-dosanya, dan Allah akan mencintai hamba-hamba tersebut selama mereka ketika beribadah mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya. Jadi jelas ya bahwa Islam tidak ada jalan lain kecuali jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk terbaik itu adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, "Fa innal khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan itu adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Rasulullah telah memberikan petunjuk kepada kita, telah memberikan ajarannya kepada kita, tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat dengan lengkap dan gamblang tidak terkurangi sedikit pun, maka kita tidak perlu menambah-nambahi amalan tersebut. Jadi seperti itu. Karena Islam sekali lagi agama ittiba, mengikuti semua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Sering kita dengar kalimat sunnah dan kalimat bid'ah. Apa sih istilah ini yang terkadang ada sebagian dari kaum muslimin yang baper dengan istilah bid'ah? Baik, kita awali dengan pengertian sunnah dulu. Perlu diketahui bahwa sunnah itu adalah ma udhifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari ucapan, baik itu dari perbuatan, baik itu dari ketetapan ataupun sifat, baik sifatnya sifat akhlak beliau ataupun dari sifat khalqiyah beliau yaitu fisik beliau, maka ini yang disebut sunnah. Maka kalau kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku, yang berarti kita wajib mengikuti ucapan Nabi, mengikuti perbuatan Nabi, mengikuti ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada pertanyaan, loh bagaimana dengan para sahabat yang dulu pernah mengamalkan yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita bisa jawab bahwa dari definisi sunnah ada yang disebut dengan takrir. Takrir itu sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi semasa beliau hidup. Semasa beliau hidup. Jadi tidak mungkin satu amalan yang dikerjakan oleh sahabat lalu kemudian amalan itu salah, Nabi diam saja, tidak mungkin. Sehingga ketika ada satu sahabat mengamalkan satu amalan lalu Nabi masih hidup, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan amalannya, maka ini pun bisa disebut dengan sunnah. Sehingga kalau ada orang yang keliru memberi contoh, dikit-dikit kok harus ngikuti Nabi, dikit-dikit kok harus ngikuti Nabi. Dulu sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi pernah melakukan satu amalan tapi Nabi diam. Ya iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang dilakukan sahabat. Sekarang kalau kita mengamalkan satu amalan, Nabi pun tidak mengamalkan, sahabat tidak mengamalkan, tabi'in juga tidak mengamalkan. Loh, siapa yang menetapkan amalan itu coba? Yang membenarkan amalan itu siapa? Nah, maka ini sunnah. Sehingga kalau sering diberi contoh Bilal bin Rabah, itu kan pernah sholat 2 rakaat setelah wudu.
Nabi tidak pernah mengamalkannya. Iya tahu, tapi saat itu Nabi menetapkan itu sebagai bentuk ibadah karena beliau yang berhak. Nah sekarang tidak ada Nabi SAW, siapa yang menetapkan? Kalau dengan itu mereka berdalil, maka mereka-mereka ini telah menuduh Nabi SAW telah berkhianat terhadap syariat. Karena seakan-akan syariat itu tidak disampaikan oleh beliau secara sempurna. Jadi begitu, itu yang dimaksud dengan sunnah. Taib. Kemudian yang kedua, makna bid'ah. Apa sih itu bid'ah? Baik, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan definisi tentang bid'ah adalah tata cara beragama yang diada-adakan dan bahkan menyerupai syariat. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk melebih-lebihkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang didefinisikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi tata cara dalam beragama beribadah. Tapi tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Bagaimana kita mau beribadah kalau tata caranya itu tidak dicontohkan oleh Nabi kita SAW? Apa kita ingin membuat-buat suatu amalan yang baru? Terkadang ada orang itu yang menyangka bahwa jika dengan melakukan suatu ibadah itu bisa mendekatkan ibadah, bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, maka pendekatan tersebut juga bisa dilakukan dengan perbuatan yang lain. Itu menurut mereka. Oh, ibadah saja bisa mendekatkan diri kepada Allah, berarti dengan perbuatan-perbuatan yang lain pun kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini konsep yang salah, tidak dibenarkan. Ya, tentunya ibadah itu kembali kepada tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin menilai satu ibadah, apakah itu ibadah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak, maka ada beberapa kaidah yang perlu kita pahami. Kita bisa menilai ibadah tersebut pertama dari sisi sebab. Dari sisi sebab. Artinya adalah jika ada seseorang yang melakukan suatu ibadah dalam tanda kutip menurut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab yang tidak disyariatkan, maka ibadah tersebut dianggap bid'ah. Contoh, kita contohkan. Salat tahajud sunnah bukan? Sunnah. Cuma seseorang melakukan salat tahajud disebabkan karena malam 27 Rajab. Dia salat tahajud sebab karena malam 27 Rajab. Masih berstatus sunnah? Sudah hilang sifat sunnahnya. Kenapa? Karena dia melakukan sholat itu, dia anggap sebabnya karena malam itu adalah malam Isra Mi'rajnya Nabi. Sehingga dia melakukan ibadah tersebut, yang padahal sholat tahajud itu dikerjakan tidak ada sebab yang lain kecuali hanya menghidupkan setiap malamnya saja. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Wasalli bil-lail wan-nasu niyam tadkhulul jannata bis-salat." Dan salatlah di waktu malam ketika manusia-manusia menjadikan malam itu sebagai waktu untuk istirahat mereka. Karena perlu kita ketahui, ikhwani sekalian rahimakumullah, bahwa satu ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba di waktu hamba-hamba yang lain lalai, di waktu yang mungkin berat bagi hamba-hamba yang lain, maka tentu nilainya akan berbeda dengan ibadah-ibadah yang dikerjakan di waktu-waktu yang mudah.
Makanya kenapa sholat malam itu adalah sholat yang terbaik setelah sholat wajib. Ya disebabkan karena waktu tersebut secara umum manusia gunakan untuk istirahat. Namun ada hamba-hamba Allah yang terpilih untuk melaksanakan sholat malam. Jadi tanpa ada sebab yang lain kecuali ya dia ingin menghidupkan malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika sholat tahajud itu dikerjakan sebab karena pertama mungkin malam itu malam Isra Mi'raj. Sebab mungkin yang kedua karena malam itu saya dilahirkan, maka saya sholat tahajudnya pada malam itu saja. Ataupun sebab-sebab yang lainnya yang Rasulullah sendiri tidak memberikan rumusan demikian, maka amalan tersebut bisa dianggap bid'ah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani, kaidahnya adalah kita bisa lihat dari jenisnya. Dari jenis. Kita contohkan, ada satu ibadah yang harus sesuai dengan syariat dari sisi jenisnya. Misal, kalau kita ingin tahu, ataupun kalau kita perlu kita ketahui bahwa kita sebentar lagi kan mau Idul Adha. Nah, ada syariat berkurban. Ada syariat berkurban. Nah, berkurban itu kan dengan menyembelih binatang yang jenisnya pun telah disebutkan di dalam syariat. Jadi binatang tersebut adalah dari jenis bahaimul an'am, yaitu binatang-binatang ternak. Dan bahkan dijelaskan Nabi sendiri berkorban dengan menggunakan kambing. Begitu. Lalu kemudian ada orang, dia karena gak bisa beli kambing atau karena saking duitnya banyak, dia beli gajah. Jadi biar dagingnya tambah banyak, dia beli gajah. Di gajah 10. Anda mau kurban gajah tahun ini 10. Karena alhamdulillah dapat banyak nih. Padahal jenisnya sudah ditetapkan di dalam syariat, tapi dia menyelisihi jenis tersebut, maka amalan tersebut bisa masuk ke dalam kategori bid'ah. Atau mungkin karena orang nggak punya duit, kan yang penting niatnya. Nah, biasanya kan begitu ya, orang-orang seperti ini itu sudah, kalau sudah dicecer dengan dalil, maka ujung-ujungnya yang penting niatnya, sehingga dia menyembelih mentok lah atau menyembelih bebek lah dan yang lain sebagainya. Kan yang penting niatnya, saya mau berkorban. Tetap karena jenisnya sudah ditetapkan, maka amalan tersebut tertolak. Itu jemaah. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi kadar ataupun bilangan. Ketika ada seseorang yang menambah bilangan yang telah ditetapkan dalam satu ibadah. Contoh. Sholat zuhur itu 4 rakaat. Nah, dia pengin tuh bisa lebih dekat lagi dengan Allah dengan menambah 5 rakaat lagi menjadi 9 rakaat. Nah, ketika bilangan tersebut telah ditetapkan dengan jelas, sehingga orang yang mengerjakan sholat ataupun mengerjakan ibadah yang sudah terbilang tapi dia lebihkan atau dia kurangi, maka itu bisa masuk ke dalam kategori bid'ah. Gitu. Baik. Kemudian yang keempat adalah kaifiyah ataupun tata cara. Tata caranya. Misal ketika syariat telah memberikan rumus tata cara untuk beribadah, lalu kemudian ada orang ingin membuat cara yang lain yang berbeda,
yang seharusnya wudu itu dimulai dari mulut, kemudian mulut dan kemudian hidung, setelah itu muka, muka kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kepala ngikutin telinga dan kaki. Dia mau mulai, saya mau dari kaki dulu. Ya. Dari kaki. Alasannya kenapa? Karena subuh dingin. Ya. Dingin. Kalau air ini nyiram ke kepala terlebih dahulu, ataupun saya masukkan ke mulut dulu, maka biasanya gigi saya linu-linu karena saking dinginnya. Ya. Jadi biar gak kena penyakit stroke, jadi saya mulai dari kaki dahulu. Kayak orang tata cara mandi biar katanya gak terkena penyakit stroke kan dari kaki dulu ke atas, ke atas, ke atas gitu, sampai ke kepala. Jadi dia mulai dari kaki dahulu. Setelah kaki, baru dia tangan. Setelah ke tangan, baru dia ke mulut. Setelah mulut, baru ke muka dan kepala. Maka dia telah menyelisih syariat yang telah ditetapkan kaifiyah atau tata caranya. Maka amalan ini tertolak disebabkan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah waktu. Jadi ibadah itu bisa ditinjau dari sisi waktu. Ada ibadah-ibadah yang sifatnya muakkatah, yaitu waktunya ditetapkan. Tapi ada yang sifatnya muwassa'ah, waktunya tidak ditetapkan. Contoh, ada orang yang ingin berkurban. Dia berkurban sekarang karena udah enggak sabar lagi ingin makan sate. Udah kita kurban sekarang aja deh, daripada nunggu sebulan lagi. Dikurban dia sembelih sekarang, kan yang penting niatnya. Tidak bisa kalau dasarnya hanya yang penting niatnya. Tapi kita harus mengetahui ya, kapan waktu ibadah tersebut dilaksanakan. Itu yang paling penting. Sama seperti ibadah Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Apakah boleh kemudian kita menyicil di luar bulan Ramadan karena mungkin puasa satu bulan penuh berat? Kan tidak boleh, kecuali kalau kita sakit atau ada udzur yang lain, kita meninggalkan puasa Ramadan kemudian kita ganti di hari yang lainnya. Tapi kalau tidak boleh dengan sengaja. Itu yang paling penting. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi tempat. Dari sisi tempat, makanya kita tidak boleh sholat di kuburan, tapi kita boleh sholat di rumah. Dan nanti akan ada perbedaan pendapat lagi tentang hukum orang yang sholat di rumah, sholat apa? Sholat wajib ya. Tapi tidak haram. Tapi kalau ada orang yang sholat ya, di atas kuburan, maka itu hukumnya diharamkan. Tidak diperbolehkan. Nah itu tempat juga menjadi dasar kita untuk mengetahui bahwa apakah ibadah ini benar secara syariat ataupun tidak. Nah itu ya, itulah beberapa poin yang perlu kita catat dan perlu kita hafal benar-benar agar supaya kita tidak keliru dalam beribadah kepada Allah. Tujuannya benar, memang ingin beribadah, namun dari sisi kaifiyah tata caranya atau hal yang lainnya tidak sesuai, maka yang menyebabkan amalan tertolak dan justru kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Itulah terkait dengan ibadah yang dimana jika tidak sesuai maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian biasa orang mengatakan bahwa kalau semuanya bid'ah, bid'ah itu kan artinya sesuatu yang baru. Maka ini gelas juga bid'ah. Meja yang digunakan untuk kajian juga bid'ah. Bahkan maaf dalam tanda kutip, muka ente juga bid'ah. Katanya seperti itu. Nah ini sampai ungkapan seperti itu diucapkan. Wallahu a'lam, ini orang sekolah di mana? Saya balik ngomong juga agak tegas. Nabi mengatakan fi amrina, dalam urusan kami, dalam urusan ibadah.
bukan dalam urusan muamalah, bukan dalam urusan duniawi, yang tidak. Beberapa kasus terjadi dalam urusan duniawi, Nabi mempersilahkan para sahabat untuk berkreasi. Seperti ketika menyetek pohon kurma, Nabi mengatakan, antum a'lamu bi murid dunyakum, kalian lebih faham terkait urusan dunia kalian. Tapi wa ana a'lamu bi umuri akhrakum, dan aku lebih tahu terkait dengan urusan akhirat kalian. Jadi tidak semuanya lalu kemudian dikatakan bahwa jadi semuanya bid'ah dong. Ini bid'ah dan yang lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya mereka itu merasa bahwa kita ini membenci mereka dari sisi individualnya. Padahal tidak seperti itu, jemaah. Kita hanya memberikan, mengingatkan mereka bahayanya amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi amrina, dalam urusan kami, Nabi yang mengatakan fahuwa ruddun, maka itu tertolak. Sehingga hati-hati berilmu itu merupakan satu kewajiban sebagai pondasi dasar kita sebelum kita beramal. Maka jangan sampai, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin melakukan satu ibadah namun tidak kita dasari dengan ilmu, ini sangat berbahaya sekali. Kemudian yang berikutnya adalah dampak buruk dari amalan bid'ah. Ada beberapa sisi negatif dari amalan bid'ah. Pertama, amalan yang kita kerjakan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, kita ini ketika beramal didasari dengan dua syarat. Syarat pertama adalah ikhlas karena Allah, dan syarat yang kedua adalah mutaba'atul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, syarat yang kedua inilah yang jika tidak kita ikuti, maka amal yang kita kerjakan tertolak. Hadisnya yang sedang kita bahas ini. Jadi begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perlu diingat, pelaku bid'ah itu terhalangi untuk bertaubat. Kenapa? Karena dia merasa bahwa apa yang dia kerjakan itu benar. Berbeda dengan pelaku maksiat, suatu saat dia akan sadar atas perbuatan maksiatnya. Tapi pelaku bid'ah akan sulit sekali untuk sadar, sebab apa? Dia kira amal yang dia kerjakan itu benar. Sehingga selama dia terus-menerus melakukan kebid'ahannya, maka dia akan terhalang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yad'a bid'atahu. Allah benar-benar akan menghalangi setiap pelaku bid'ah untuk bertaubat hingga ia meninggalkan kebid'ahannya. Kalau selama dia belum meninggalkan kebid'ahannya, ya sudah pasti, maka dia akan terhalangi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudahilah amalan-amalan yang tidak ada nas dalilnya. Ayo kita kembali menuntut ilmu, lalu kemudian kita pahami benar-benar mana sih yang seharusnya kita kerjakan dan mana yang seharusnya kita tinggalkan. Jangan semua yang dianggap mayoritas masyarakat kita ini sebagai ibadah kita ikuti. Belum tentu mayoritas itu tidak menunjukkan satu perbuatan itu bisa menjadi benar. Kebenaran itu adalah barometernya kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika sesuatu ada sesuatu hal yang dibenarkan oleh mayoritas, maka belum tentu itu benar secara syariah. Ya, itu yang paling penting ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah bahwa pelaku bid'ah tidak akan minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana farratakum alal khawr, saya nanti akan mendahului kalian untuk berada di khawt ataupun telagaku. Ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan, layurfa'anna ilayya rijalun minkum, akan dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian, hatta idza ahwaitu liunawilahum, hingga ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari telagaku, maka uhtuli juduni, mereka justru malah dijauhkan dariku. Fa'akulu, aku kemudian bertanya-tanya, Ayrab, ya Allah, ashabi, mereka adalah sahabat-sahabatku, mereka adalah umatku. Yaqulu, maka dikatakan kepada Nabi SAW, la tatrima ahdathu ba'dak, kau gak tahu ya Muhammad, apa yang telah mereka kerjakan setelahmu, perbuatan baru yang telah mereka kerjakan setelahmu. Dalam riwayat lain, maka Nabi berkata, innahum minni, mereka adalah umatku ya Allah. Fayuqalu, maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma baddalu ba'daka, kau enggak tahu ya Muhammad apa yang telah mereka ganti setelahmu. Maka faqulu, Nabi mengatakan, sahqan sahqan liman baddala ba'di, maka Nabi mengusir orang-orang ini untuk menjauh dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ngerinya pelaku bid'ah yang mereka menganggap benar amal perbuatannya, tapi justru malah menjauhkan diri mereka dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beranggapan bahwa itu bentuk kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka anggap bahwa itu bentuk apresiasi mereka atas kecintaan ya, dan pengagungan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata amalan tersebut tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya, adalah bahwa pelaku bid'ah itu akan mendapatkan dosa jika amalan kebid'ahannya itu diikuti oleh orang lain. Maka ini yang disebut dengan dosa jariah, ikhwan. Ya. Maka jangan sekali-kali kita menyebarkan kebid'ahan. Kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu sumbernya, lebih baik diam. Jangan menyebarkan sampai ada broadcast-broadcast yang berseliweran di media sosial seperti di WhatsApp ataupun di Facebook dan yang lain, sebagainya di Twitter ya. Nah, kita ini terkadang ikut menyebarkan dan kita tidak tahu apakah ini hadis sahih ataupun hadis tidak sahih, apakah ini matannya itu benar ditinjau ditunjang dengan hadis-hadis yang lain ataupun tidak. Tanyakan terlebih dahulu kalau kita ingin menyebarkannya. Hati-hati kalau sampai kita sebarkan lalu kemudian ternyata amalan itu diikuti oleh orang lain, maka ini menjadi dosa jariah bagi kita, sehingga berapa banyak dosa nanti yang akan kita dapatkan. Makanya sekali lagi bahwa menuntut ilmu itu sangat penting sekali. Jangan bosan. Kemanapun majelis ilmu maka kita harus ikuti. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk menyelamatkan kita agar supaya jauh dari hal-hal yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Kalau kita enggak menuntut ilmu, dengan apa kita mau beramal? Dasarnya apa kita beribadah? Itu paling penting. Jadi begitu, makanya para ulama itu memberikan nasihat agar supaya kita ini berhati-hati terhadap perbuatan bid'ah. Banyak nasihat-nasihat yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah contoh nasihat dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan bahwa ittabi'u wa la tabtadi'u. Jadi ittiba'lah, ikutilah sunnah Nabi, jangan mengada-adakan dalam bid'ah. Faqad kufitum, maka itu sudah cukup bagi kalian. Ya.
Wa kullu bid'atin dhalalah, karena semua kebid'ahan itu adalah menyesatkan. Ikuti aja, toh juga ketika kita mengamalkan yang telah diajarkan Nabi, enggak semuanya kita bisa istiqomah. Sangat berat sekali. Kita mengikuti Nabi kita alaihissalatu wassalam dari bangun tidur kita hingga kita tidur lagi, itu sangat berat. Kenapa kita harus mengamalkan amalan-amalan yang lainnya? Kalau kita ingin dekat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwa usul sunnah, pokok-pokok sunnah dalam pandangan kami adalah berpegang teguh dengan apa-apa yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pokok sunnah itu yang diyakini oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga kita wajib untuk meneladani mereka serta meninggalkan kebid'ahan yang ada. Dan kata Imam Ahmad bahwa kami meyakini bahwa semua bid'ah itu wa kullu bid'atin dhalalah, semuanya sesat. Kalau ada yang mengatakan bid'ah hasanah, coba sebutkan yang dimaksud dengan bid'ah hasanah itu apa. Contohnya misal man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang memulai kebaikan di dalam Islam maka pahalanya itu seperti pahala orang yang mengikutinya. Nah, hadis ini ada kaitannya dengan sedekah, dan sedekah itu sudah menjadi kebiasaannya para sahabat. Bahkan sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengumumkan satu pengumuman terkait dengan siapa yang ingin membantu dan ingin menyongkongkan hartanya, maka ada seseorang yang tiba-tiba dia membantu dengan menyokongkan hartanya, sehingga dari apa yang telah ia perbuat menjadikan orang lain itu mengikutinya. Makanya hukum sedekah dengan cara terang-terangan jika tujuannya dengan niat biar diikuti oleh orang lain itu boleh, tidak mengapa. Jadi hukumnya boleh, kembali kepada hati kita. Tidak perlu was-was, tidak perlu takut akan dia. Jadi begitu ya. Jika seandainya kita ingin melakukan satu amalan yang amalan tersebut sudah ada di dalam Islam, cuman kita menjadi pelopor dalam kebaikan tersebut, maka jika diikuti oleh orang lain maka kita akan mendapatkan kebaikan pula. Nah, seperti itu. Itulah makna yang dimaksud dengan man sanna fil Islam sunnatan hasanah, begitu. Taib. Sudah selesai? Sudah ya. Baik, itulah sekiranya sedikit terkait dengan masalah bid'ah. Sehingga sekali lagi bahwa saya mengulang terus kalimat ini. Cara yang paling sederhana dalam kita menentukan bahwa itu apakah amalan sunnah ataupun amalan bid'ah, maka kita lihat dalilnya terlebih dahulu. Jika seandainya ada nas ataupun dalilnya, ya maka kita ikuti. Jika tidak, maka akan lebih baik kita tinggalkan. Masih banyak ibadah-ibadah sunnah yang lain yang bisa kerjakan, yang kita bisa kita kerjakan, yang justru dengan dalil yang tepat dan yang jelas yang menjadikan ibadah kita ini semakin tenang dan nyaman, dan harapannya itu bisa menambah nilai pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan silakan. Tafadhal, Pak. Baik. Terkait dengan salat tahajud ya. Karena ada penuturan yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi
tidak pernah menambah sholatnya melebihi maksimal 13 rakaat. Ya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi kalau sholat malam itu 11 rakaat. Itu. Cuman ada hadis umum yang menyebutkan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Seperti itu. Baik. Sekarang ketika kita melihat bahwa yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 11 rakaat atau riwayat lain 13 rakaat, maka ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinannya adalah bahwa Nabi telah menetapkan salat tahajud itu hanya 11 atau 13 rakaat. Tapi kemungkinan kedua, bisa jadi bahwa Nabi hanya menyukai sholat malam beliau itu sekitar 11 atau hingga 13 rakaat. Ya, sehingga dari situ, ya, jika kemungkinannya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membatasi 11 sampai 13 rakaat, nah, berarti jika yang melebihi itu maka tidak diterima. Ya. Akan tetapi kita akan melihat, ya, kalau kita gabungkan dengan sholat taraweh, karena sholat taraweh itu adalah pengganti sholat malam di bulan Ramadan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengumpulkan kaum muslimin lalu kemudian di bawah keimamahan atau kepemimpinan sholat tarawehnya Ubay bin Ka'ab, maka yang dikerjakan adalah 20 rakaat ditambah witir, ya. Sehingga kalau kita kerucutkan bahwa, ya, sebagian para ulama menyebutkan sholat malam itu tidak dibatasi, cuma yang terbaik adalah yang paling panjang berdirinya. Yang jadi permasalahan sekarang apa? Orang memperbanyak jumlahnya tapi tidak memperhatikan kualitasnya. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Mulk itu Allah Subhanahu wa taala kan berfirman liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala, bukan dari sisi kuantitas tapi dari sisi kualitasnya. Karena tidak ada dalil yang soreh benar-benar jelas Nabi itu menetapkan sholat malam itu 11 atau 13 rakaat. Tapi itu yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hanya dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi begitu, Pak, ya. Wallahu taala alam bisawab. Tapi tetap kalau ditanya kalau antum sab, ya saya tetap 11 rakaat tapi berusaha untuk menjaga kualitas sholat malamnya, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan sholatul witir? Apakah boleh sholat witir didahulukan? Boleh. Tidak mengapa. Seperti perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau selalu sholat witir di awal waktu malam. Ya, dikerjakan oleh beliau sehingga hal itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengapa membolehkan karena kekhawatiran tidak bisa bangun malam. Misal kalau bangun malam ya sholat malam saja tapi tidak perlu sholat witir. Jadi seperti itu, Pak. Karena kita sudah menutup salat kita yaitu dengan salat witir, ya, setelah salat isya ataupun kapan pun, karena setelah salat isya itu sudah masuk awal malam sehingga kita sebenarnya kita pun boleh salat malam pada saat itu, tidak mengapa. Jadi kita mengawalkan salat kita, cuma yang lebih afdol, yang paling afdol adalah dikerjakan di sepertiga akhir malam, dan itu pun boleh, bukan mutlak. Karena Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah menuturkan bahwa kami kalau ingin melihat Rasulullah sholat malam maka di awal waktu malam kami pernah melihatnya. Ketika kami ingin melihat di pertengahan waktu malam Rasulullah pun melakukan di pertengahan waktu malam. Ketika kami ingin melihat Rasulullah sholat malam di akhir malam kami pun melihat sholat beliau di akhir malam. Jadi artinya adalah tidak ada ketetapan khusus terkait dengan waktu sholat malam. Ya. Yang penting kalau sudah masuk pada sholat isya berarti itu sudah mulai masuk awal waktu malam.
Jadi boleh kita kerjakan di awal ataupun di tengah, di akhir. Cuma yang dikatakan paling afdol itu disebabkan karena ada hadis qudsi yang berbunyi ketika Rasulullah menyebutkan Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam, maka disitulah kita manfaatkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebut yang paling afdol salat malam itu di sepertiga akhir malam. Sekali lagi ini bukan mutlak, karena Rasulullah pun pernah mengerjakan di awal, di tengah, di akhir sebagaimana penuturan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Begitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Subhanakallah wa bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.